Podcast KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPK Tipikor Pengawasan Korupsi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Hari ini Bapak Desa Pak Yusuf sudah undang saya masuk di Desa Pariwisata. Ya, Desa Pariwisata ini tidak ada dana bantuan dari pemerintah daerah karena ini dana desa. Nah, jadi dana desa ini kami selaku Ketua KPK Tipikor Pengawasan Korupsi pantau di lapangan. Maka ini luar biasa untuk kepala desa yang terpilih oleh masyarakat, yaitu Bapak Desa Pak Yusuf. Luar biasa sudah membangun pariwisata, luar biasa. Dan irigasi juga sudah dibangun. Sepanjang irigasi ini panjangnya 120 meter. Alhamdulillah, campur semen juga bukan campur dengan tenaga manusia, tapi mesin. Nah, inilah luar biasa percontohan untuk kepala-kepala desa yang lain. Jangan selalu bikin jalan saja, tapi coba bangun pariwisata. Sehingga pariwisata ini manfaat untuk desa. Nah, jadi PAD-nya juga bukan masuk ke tempat lain, tapi masuk ke desa. Nah, saya dari KPK Tipikor atas nama Rizal Wajo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desa Pak Yusuf. Luar biasa dengan masyarakat. Inilah masyarakat ada kerja, gotong royong dengan Pak Desa ini. Nah, kami minta, mohon maaf, mungkin desa-desa lain harus ikut seperti ini. Karena kita di Lebong ini kan, Kabupaten Lebong ini banyak pariwisata. Tapi kita tidak pernah membangun pariwisata. Tapi inilah, bangun dari desa, dana desa. Nah, ini Bapak Desa sendiri yang bangun pariwisata desa ini. Jadi ini bukan pariwisata dari kabupaten, tapi ini pariwisata desa. Terima kasih Pak Desa yang sudah ajak saya main ke lapangan, dan ini pariwisata ini. Nah, ini luasnya pariwisata ini. Terima kasih. Bapak Desa ambil panik. Ya. Ya, anak-anak kerja itu. Luas ini luar biasa. Nah, ini irigasinya sepanjang 120 meter. Yeah.